Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Kak Ikin. Tapi kali ini kita pergi jalan-jalan ya. Kita pergi ke satu tempat makan yang sangat menarik. Jom saya bawa anda semua ke Awangan Palace. Awangan Palace ini merupakan sebuah food court, dan bukan saja food court sebenarnya. Ianya merupakan sebuah hotel mewah yang dibuat daripada pasang siap lah. Boleh dikatakan ini adalah prefabricated luxury hotel yang pertama sekali di Malaysia. Keseluruhan bangunan ini diperbuat daripada kontainer ya, iaitu kontainer yang dipasangkan supaya menjadi bilik-bilik ataupun rumah. Ianya bukan dibina begitu saja, tapi ialah prefabricated, iaitu yang dipasang siap. Di sini saya sertakan lokasi tempat dan juga keterangan tourism Malaysia, tourism Pahang berkenaan dengan Awangan Palace ini. Sebenarnya tempat ini tak jauh dari rumah saya, hanya tak sampai 2 km sebenarnya. Tapi selalunya saya tak pernah singgah, baru inilah pertama kali kerana selepas PKP, baru inilah ia dibuka sepenuhnya semula. Okey teman-teman semua, jom ikuti saya dan keluarga menikmati apa yang ada di Awangan Palace ini. Apa yang sangat menarik kepada saya ialah tempat-tempat kita menyamu seleranya. Ianya dihias seperti pelamin pengantin. Cukup indah rasanya kalau kita ke sini. Di Awangan Palace ini juga ada menyediakan bilik khas, iaitu dewan khas untuk seminar kepada korporat-korporat yang ingin menyewa untuk membuat seminar ataupun apa-apa sajalah rancangan korporat, bolehlah disewa di sini. Tapi saya tidak berkesempatan pergi meninjau bilik seminar itu kerana saya datang ni waktu malam, jadi saya fokus kepada food court yang sajalah ya. Yang kita nampak macam bilik-bilik di belakang tu, saya rasa itu ialah dorm. Dorm yang banyak itu, bilik-bilik satu-satu itu ialah untuk disewakan kepada peserta seminar jika mereka menyewa dewan seminar korporat di sini. Itu semua banyak bilik-bilik itu. Kalau mereka mengadakan seminar yang besar-besaran sehingga berpuluh-puluh orang, jadi mereka mengambil masa sehingga 2-3 hari mereka boleh menginap di sini sebenarnya. Yang ini pula saya fokuskan kepada dudukan untuk keluarga. Tempat duduk khas panjang ini khas untuk keluarga. Kalau kita datang beramai-ramai, iaitu ramai dalam satu keluarga, kita boleh duduk di sini. Tingkat atas juga masih ada tempat untuk kita menjamu selera. Dan satu lagi, bila kita naik tangga ni, di atas itu ada tempat mainan, permainan kanak-kanak yang tertutup. Jadi kalau hujan pun, anak-anak kita boleh, masih boleh bermain di situ. Baiklah, jom kita lihat apa menu yang ada di Awangan Palace. Setelah kita dapat duduk, kita bolehlah pilih menu ya. Banyak jenis menu yang disediakan, iaitu makan malam, air-air dan berjenis-jenis lagi lah, dessert dan sebagainya. Tunggu ikut selera kita lah yang nak kita nak pilih yang mana. Makanannya pula ada yang signature negeri Pahang sendiri, iaitu negeri saya sekarang ini, iaitu di mana Awangan Palace ini ya, iaitu lokasinya di negeri Pahang. Jadi dia ada signature masakan negeri Pahang lah, macam-macam yang ada. Tapi malam ni ada juga kedai yang gerai-gerai yang tutup, jadi kita kena pilih lah mana yang ada saja ya. Thank you.
Ni semua pesanan makanan kita dah sampai. Ada miso. Ini saya punya orderan, iaitu nasi putih, sup daging dan daging goreng. Ini satu lagi menu, iaitu nasi putih dan gulai kawah. Ini anak saya punya ni, dia nak makan lah tu. Ini anak saya dengan makan order mi kari nampaknya tu. Ada juga mi sup. Ini bapaknya makan nasi Arab. Inilah sup lalu pilihan dia yang ini. Mari kita nikmati makanan kita setelah ianya siap terhidang di depan mata. Sambil makan ni, sambil menikmati lagu-lagu yang dihidangkan oleh kumpulan baskers yang di depan tadi. Dia sedang memainkan lagu-lagu yang enak dia dengar. Dan ini ialah satu lagu yang sangat istimewa, iaitu lagu Jujur dari kumpulan Raja. Sangat termasyhur di Malaysia ni. Biasanya untuk kami meninggalkan awangan Palace. Tapi untuk kenangan, kami juga sempat bergambar, mengambil beberapa keping gambar untuk dijadikan kenangan. Kepada anda yang belum berkesempatan ke Pahang, khususnya ke awangan Palace, silalah mampir ya. Silalah hadir pada bila-bila masa saja untuk menikmati kelainan tempat ini. Yang sangat unik ialah ianya dipenuhi dengan pelbagai lampu hiasan yang sangat cantik dan pelbagai warna pula tu. Water features ini sangat menarik perhatian saya. Mula-mula saya masuk ke ruangan lobby tadi. Okeylah, jomlah kita balik. Bos pun dah menunggu dekat kereta tu. Apa yang penting, awangan Palace telah meninggalkan sesuatu kenangan yang sangat indah di hati kami yang telah mengunjunginya. Okey, itu saja perkongsian saya buat kali ini. Bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.